terbit, belumlah tinggi, baru sejengkal sepanjang jari. Ayo semua sahabat di sini, jawablah salam sepenuh hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ahlihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Bapak, Ibu, Dewan Juri, dan para hadirin yang saya hormati, serta teman-teman di seluruh penjuru Nusantara yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Altamat Afan Parvez El Furqan dari SDIT Baitul Salam, Prambanan, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tausiah yang berjudul Ciri-ciri Anak yang Budiman. Teman-teman salih dan saliha, ciri-ciri anak yang budiman yang pertama adalah berbakti kepada orang tua. Allah berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iya. Wa bil walidaini ihsana. Yang artinya, Allah telah memerintahkan kamu agar tidak menyembah selain dia, dan berbuat baiklah kepada orang tuamu. Maka dari itu, kita harus berbuat baik kepada orang tua kita. Karena ridho Allah adalah ridho orang tua kita. Jika Allah sudah ridho dengan hambanya, maka Allah akan memudahkan semua urusannya. Ciri-ciri yang kedua adalah hormat kepada guru. Guru adalah orang tua kita di sekolah. Sudah seharusnya kita memperlakukan guru seperti orang tua kita. Dengarkan nasihatnya, sayangi mereka, dan hormati mereka. Seorang Imam Bukhari meriwayat hadis yang sukses karena ridho-ridho gurunya. Semoga kita siswa-siswi yang hormat kepada guru dan diridhoi oleh guru-guru kita. Ciri-ciri yang ketiga adalah sayang kepada teman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah dari kalian imannya sempurna sebelum mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Hayo, siapa yang suka berantem sama temannya? Yang suka tersinggung dan tidak mau nyapa lagi? Insya Allah di antara kita semua tidak ada ya. Rasulullah berperilaku santun dalam tutur kata dan perbuatan, tidak ingin menyakiti hati sahabat-sahabatnya. Semoga kita selalu dibimbing Allah untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain kita berusaha menjadi anak yang budiman, iringilah usaha kita dengan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan teman-teman salih dan salihah, jangan lupa ya, like, comment, dan subscribe video Mas Alta ini. Oh iya, Mas Alta punya pantun nih untuk menutup materi tausiah Mas Alta. Jika ada jarum yang patah, janganlah simpan di peti. Jika ada salah-salah kata, janganlah simpan di hati. Kurang lebih, Mas Alta mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.